Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online Gereja Mawar Sharon Regional Jawa Tengah dan DIY. Kami percaya penyertaan dan berkat Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita orang percaya. Welcome home, kami ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ini bergabung bersama kami di ibadah online kami. Agar kita dapat selalu terhubung, silakan follow akun Instagram kami @gmssemarang dan subscribe akun YouTube kami GMS Jawa Tengah DIY. Bagi Anda yang membutuhkan dukungan doa dan komunitas rohani, silakan hubungi kami melalui nomor WhatsApp 08222-30390. Memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Persembahan dapat Anda berikan melalui transfer ke nomor rekening seperti di layar, atau dapat juga scan QR Code melalui aplikasi dompet digital yang Anda miliki. Bagi Anda yang rindu terlibat di dalam proyek renovasi GMS Semarang, dapat memberikan dukungan dana melalui transfer ke nomor rekening seperti berikut dengan menambahkan nominal Rp1 pada jumlah yang ingin Anda berikan. Sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan untuk kami bisa beribadah, berkumpul bersama dimanapun kami berada Bapa. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dan kami dapat memenangkan segala permasalahan yang kami harus hadapi. Karena bersama dengan Engkau Tuhan, kami dapat lakukan banyak perkara Tuhan. Dan kami percaya ibadah hari ini menguatkan kehidupan kami. Kami siap beribadah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The year of praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the year of praise and provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan.
dalam setiap hidup kami.
Sungguh kami bersyukur kami punya Tuhan yang mengasihi kami, Bapa yang begitu baik. Tuhan ini tidak pernah berhenti, Engkau terus bergerak di dalam kehidupan kami dalam setiap kondisi. Dalam segala keadaan apapun yang sedang kami hadapi, justru Engkau bergerak di dalam kehidupan kami. Tuhan membangun kehidupan kami untuk kami menjadi seorang murid yang semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Dipercaya untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih, terpuji namamu. Engkau berbicara kepada setiap kami sebab Roh Kudus, Engkau hadir dimanapun umatmu hari ini beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur bersama-sama katakan, amin. Shalom, jemaat Tuhan yang Tuhan kasih. Ya, senang sekali untuk kembali bisa bersama-sama dengan Anda semua, untuk kita ada di dalam hadirat Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya beri tema pergerakan seorang murid. Karena kita percaya sebagai orang yang dipilih Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah berhenti dan dihentikan oleh segala keadaan, oleh segala persoalan masalah yang sedang hari-hari ini ada. Tuhan mau terus bawa setiap kita untuk kita bertumbuh, untuk semakin hari kita semakin indah di hadapan Tuhan. Nah, saudara, terus bertumbuh untuk kita melayani, memuridkan, serta mengalami peninggian, itu tidak hanya bisa dikerjakan, hanya dalam kondisi tertentu saja. Yaitu kondisi yang mendukung ketika kita berkata, aku mau bertumbuh, orang-orang di sekitar kita support kita, mereka menguatkan kita, mereka mendampingi kita. Tetapi sebenarnya, saudara, untuk kita bertumbuh, untuk kita tetap bisa melayani dan dipakai Tuhan, sangat ditentukan oleh keputusan, komitmen yang diambil oleh setiap kita untuk kita terus bergerak. Nah, kita perlu waspada, kita perlu untuk belajar supaya setiap kita tidak terjebak memiliki sikap hati seperti Saul, yang menyebabkan Saul bukan hanya kehilangan akan panggilan Tuhan, bahkan Alkitab kita menunjukkan Saul justru terpelanting, dia keluar dari rancangan akan Tuhan. Tapi hari-hari ini saya percaya Tuhan mau bawa setiap kita melalui situasi-situasi yang sulit, justru hari-hari ini Tuhan mau kita ini belajar untuk kita ini memiliki respon, reaksi seperti yang Daud lakukan, yaitu untuk tetap membangun kehidupannya sekalipun di tengah kondisi satu situasi keadaan yang tidak mendukung. Nah, coba kita buka Alkitab kita di dalam 2 Samuel pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Judul perikopnya sangat menarik, Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Ayat yang pertama, lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel. Dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Ayat yang ketiga. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. So, kisah ini bukan hanya menjelaskan bagaimana Daud diangkat menjadi raja, tetapi kita bisa melihat akan proses bagaimana Daud itu mengalami peninggian. Kita melihat sebuah proses bagaimana Daud itu diangkat menjadi raja atas Israel. Nah, saudara, di dalam prosesnya kita menemukan bagaimana Tuhan mengajar langkah demi langkah akan pentingnya untuk setiap kita sebagai anak Tuhan memiliki hati seorang murid. Tuhan tuh tidak ingin hidup kita ini pasif, saudara. Tuhan itu ingin hidup kita tidak alergi dengan proses yang tidak mungkin terelakkan dalam setiap kehidupan yang hari-hari ini Anda jalani. Karena Tuhan itu punya rencana dan rancangan atas setiap kita. Tuhan itu mau bawa setiap kita untuk kita ini ada di dalam sebuah kondisi yang berbeda. Untuk Anda dan saya mengalami yang namanya peninggian dan promosi, keadaan situasi itu tidak akan pernah bisa menghambat rancangan dan panggilan Tuhan
atas setiap kita. Bersama-sama katakan amin. Nah yang pertama saudara, kita akan lihat ayat yang pertama berkata seperti ini. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingku, darah dagingmu. Saudara perhatikan kalimat kami ini darah dagingmu. Saudara, kalimat ini menjelaskan pentingnya sebuah hubungan atau keterikatan. Setiap kita, setiap orang percaya, kita ini sudah ditebus dengan darah Yesus. Dan bukan hanya ditebus dengan darah Yesus yang menguduskan setiap kita. Tetapi kita juga dipersatukan hari-hari ini sebagai orang percaya untuk kita menjadi satu keluarga dalam tubuh Kristus. Yang sepakat Anda bisa berikan akan jempol Anda. Ya. Nah, kalau setiap kita menyadari akan anugerah ini, maka ini akan menjadi kekuatan untuk kita bersama-sama bisa mengalami kemenangan serta promosi di dalam kehidupan setiap kita. Karena sebenarnya, saudara, tidak pernah seorang pun yang sukses itu seorang diri. Setiap kita ingin untuk kita mengalami promosi, setiap kita ingin untuk kita sukses, setiap kita ingin untuk kita dipakai lebih lagi. Tetapi selalu yang terjadi, Tuhan itu akan taruh orang lain dalam hidup Anda. Dan orang tersebut membukakan jalan atau bawa hidup Anda untuk Anda itu mengalami peningkatan. Anda dipakai Tuhan lebih lagi. Anda mengalami yang namanya promosi. Dan orang-orang tersebut sebenarnya sudah Tuhan taruh dalam kehidupan setiap kita. Yaitu keluarga tubuh Kristus secara khusus. Jadikan tubuh Kristusmu, keluarga keduamu, menjadi sebuah komunitas yang saling membangun. Karena di area ini, di kehidupan ini, pemuritan itu akan terbentuk. Bagaimana pemuritan itu terbentuk dalam sebuah kehidupan tubuh Kristus? Keluarga kedua, yaitu CG kita. Yaitu dengan cara setiap kita, saudara, pastikan dalam satu hari, saudara, minimal ada satu orang atau satu keluarga dari keluarga kedua kita. Tubuh Kristus yang Tuhan percayakan menjadi keluarga kedua kita. Untuk Anda bangun. Anda doakan. Anda injili. Anda kuatkan, teguhkan. Anda bersaksi. Anda sharing firman Tuhan, impartasikan apa yang saudara dapat. Bagaimana Tuhan membangun kehidupan saudara. Jangan jauhkan akan dirimu dari hubungan ilahi yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu. Saudara, saya ingin memberikan sebuah peringatan. Jangan menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan yang apatis karena Anda menemukan atau berjumpa dengan orang yang mengaku sebagai keluarga, tetapi sesungguhnya dia adalah orang luar. Atau anggota keluarga yang belum dipulihkan. Dan Anda menjadi kecewa karena sesuatu hal. Anda melihat akan hal-hal yang Anda tidak inginkan. Perbuatannya, kehidupannya, bagaimana dia bersikap membangun kehidupan dan itu menjadi batu sandungan. Jangan sampai karena itu semua Anda menjadi apatis. Tetapi saya percaya, saudara, sekalipun hal tersebut seringkali dan tentunya ada di sekitar kehidupan kita tubuh Kristus. Tapi saya percaya ini tidak banyak. Masih banyak anak Tuhan atau anggota tubuh Kristus yang baik seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Hal-hal yang tersebut Tuhan izinkan karena gereja tubuh Kristus. Ya, kita harus terus bergerak. Kita harus menginjil, kita harus menjadi gereja, menjadi jawaban. Membuka bagi orang-orang yang terhilang untuk datang. Tetapi itu semua juga Tuhan izinkan untuk menajamkan kehidupan kita. Menajamkan panggilan, menajamkan karaktermu. Menajamkan akan urapanmu. Hikmat wahyuan yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Untuk engkau semakin menjadi berkat dan dipakai Tuhan. Lebih lagi untuk kita punya kapasitas
yang semakin diperbesar di mana Tuhan menempatkan Anda untuk kita mengerjakan panggilan Tuhan dan kita bisa menginspirasi orang lain. Itu sebabnya saudara, jadilah anggota tubuh Kristus yang sejati, yang selalu ya kerinduannya mendatangkan kebaikan, kemajuan bagi tubuh Kristus di mana Tuhan menempatkan akan setiap kita. Kita bisa belajar dari Daud, saudara. Daud sekalipun seringkali dia dilupakan, dia dikhianati. Tapi hal yang menarik, Daud tidak pernah melakukan pembalasan. Daud tidak pernah melakukan sesuatu yang merugikan atau menghancurkan akan bangsanya. Saudara, hari-hari ini, biar ada sesuatu yang membuat orang itu bisa melihat bahwa Yesus itu ada di dalam hidup kita. Karena kita ini adalah tubuhnya, katakan amin, saudara. Itu melalui apa? Semua hal yang kita kerjakan dalam hidup kita. Perkataan kita, cara kita membangun hubungan, cara kita berpikir, bahkan kepemimpinan kita. Itu akan bisa membuat orang melihat sesuatu yang beda ada di dalam kehidupan setiap kita. Dan firman Tuhan berkata, maka semua orang akan tahu bahwa Anda, setiap kita, adalah murid Kristus. Beri tepuk tangan bagi Tuhan yang baik. Haleluya. Yang kedua, saudara, lanjutkan ayat yang kedua. Dikatakan seperti ini. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami. Perhatikan. Engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Saudara, dari ayat yang kedua ini, satu hal yang kita bisa belajar. Yaitu terus belajar, menangkap, dan ada dalam kegerakan. Saudara, kalau saudara perhatikan, renungkan akan ayat yang kedua ini, ada sesuatu yang ganjil. Mengapa? Kan dikatakan Saul yang memerintah atas kami. Saul yang memerintah. Kalau Saul yang memerintah, bukankah seharusnya dia memimpin kegerakan orang Israel? Tetapi justru yang Saul lakukan, dia adalah seorang pemimpin yang gagal untuk dia mengerjakannya. Untuk memimpin kegerakan akan orang Israel. Mengapa? Karena Saul justru fokus dengan dirinya sendiri. Yang membuat dia kehilangan rasa aman. Yang membuat dirinya justru dikuasai kekhawatiran dan membuat dia menjadi seorang pemimpin yang mandul. Saudara, dikatakan Saul yang memerintah, memimpin. Saul yang memerintah, tetapi Daud yang memimpin segala gerakan orang Israel. Saudara, kebenaran firman Tuhan ini sedang berbicara kepada setiap kita. Tuhan itu sedang mengingatkan kita. Pentingnya setiap tubuh Kristus, orang percaya, Anda dan saya, kita ini berfungsi. Saudara, untuk kita ini berfungsi, jangan menunggu ketika Anda sudah punya posisi. Jangan Anda berkata, aku akan lakukan ini, aku mau kerjakan ini kalau aku sudah punya jabatan. Karena tanpa jabatan sekalipun, kalau kita ini berfungsi, maka hidup Anda itu akan berbuah, hidup Anda itu akan berdampak. Hidup Anda itu bisa menginspirasi orang lain. Jabatan itu seharusnya membuat seseorang akan semakin berfungsi. Membuat dia bisa semakin lebih maksimal mengerjakan akan panggilan Tuhan. Tapi bukan berarti untuk kita berfungsi, jabatan itu menentukan segalanya. Tidak. Anda hari ini bisa berfungsi sekalipun Anda belum memiliki yang namanya jabatan. Anda belum memiliki yang namanya posisi. Dan jauh lebih penting untuk Anda berfungsi. Karena buah itu tidak pernah bisa dilahirkan oleh sebuah jabatan. Tapi buah itu akan dihasilkan ketika hari ini kita berfungsi. Katakan amin. Saudara, sekalipun kita ini ada di bawah pemerintahan, kepemimpinan siapapun juga, atau keadaan seperti apapun juga, kita belajar daripada Daud. Saul yang memerintah, tapi Daud itu yang memimpin kegerakan. Terus belajar, menangkap,
kegerakan. Terus belajar untuk kita ini sebagai anak Tuhan bergerak. Karena kunci pergerakan kita, kunci kegerakan dalam hidup kita bukan ditentukan oleh manusia, melainkan oleh visi serta tuntunan Tuhan dalam kehidupan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, yang menjadi pertanyaan, mengapa Daud itu tidak berhenti? Mengapa Daud itu tidak stuck? Sekalipun keadaan kondisi itu tidak mendukung. Bahkan orang yang memerintah di masa dia ada. Itu adalah Saul yang mencoba untuk menekan dia. Mematikan bukan hanya kegerakannya, tapi juga kehidupannya. Hal yang menarik sekali, Alkitab menjelaskan akan kehidupan Daud. Daud itu tidak berhenti, dia tidak stuck. Karena Daud memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan yang selalu dia bangun. Saudara. Orang yang membangun hubungan intim dengan Tuhan, hidupnya itu tidak akan pernah stuck. Hidupnya tidak akan pernah berhenti. Karena Tuhan itu adalah pribadi yang terus bergerak. Itu sebabnya, saudara, selalu akan ada cara. Selalu akan ada jalan untuk Anda dan saya terus bergerak. Naik, bertumbuh. Karena Tuhan itu tidak pernah bisa dihalangi. Tuhan tidak pernah bisa dihambat, dihentikan oleh keadaan atau masalah apapun juga. Amin. Saudara, Daud itu terus bergerak. Dia membangun akan dirinya. Dia membangun akan orang lain. Sehingga Daud mengalami perubahan. Bukan hanya dia mengalami perubahan, tapi dampaknya dia juga mengubah dan membangun orang-orang yang bersama dengannya. Itu sebabnya Alkitab berkata, Daud yang memimpin kegerakan orang Israel. Saudara, tanda seorang yang terus bergerak bersama dengan Tuhan adalah hidupnya itu berubah dan hidupnya mengubah, membangun orang-orang yang dekat, orang-orang yang bersama-sama dengannya. Ini yang terjadi dalam kehidupan Daud. Dan hal yang sama Tuhan ingin itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Hari-hari ini saudara, jangan menjadi orang Kristen yang tidak bergerak. Jangan menjadi orang Kristen yang hidupnya stuck, hidupnya berhenti. Orang yang seperti ini saudara, cepat atau lambat dia akan mati. Tapi jadilah hari ini seorang murid anak Tuhan yang menangkap kegerakan. Seorang murid yang rindu untuk menjadi pemain karena dia tahu visi dan panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Ambil peranmu. Dimanapun Tuhan hari ini tempatkan Anda, jangan menjadi penonton. Tapi biar setiap kita hari ini, kita ini berubah dan mengubah kehidupan orang-orang sekitar kita. Amin. Ya. Lanjutkan, saudara. Kita lanjutkan ayat yang kedua masih dikatakan seperti ini. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel. Soal dikatakan, Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel. Saudara, apa artinya? Artinya saudara, penting sekali untuk kita juga memiliki sebuah kehidupan yang sama. Digembalakan dan mengembalakan. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Alkitab katakan dan kita lihat kehidupan akan dunia ini. Ini adalah hari-hari di mana kedatangan Yesus semakin dekat. Kita tidak mengerti kapan Yesus datang kedua kalinya. Tapi kita tahu bahwa hari ini tidak semakin jauh dengan kedatangan Yesus. Tapi semakin dekat. Nah, saudara, hari-hari ini ada begitu banyak penyesatan. Penyesatan itu artinya adalah tidak tepat sasaran. Nah, saudara, kalau hari ini gereja, kalau hari ini orang percaya, hidup tidak tepat dengan sasaran, yaitu rencana dan kehendak Tuhan dalam hidupnya, apa yang terjadi? Dia akan terpelanting keluar dari kehendak dan rencana Tuhan. Nah,
Saudara, apa yang bisa melepaskan Anda dan saya dari penyesatan? Yaitu pada waktu setiap kita sebagai orang percaya berani menundukkan akan diri kita. Yang pertama tentunya pada Tuhan. Yang berikutnya pada otoritas atau orang yang Tuhan urapi. Saudara, domba setiap kali mendengar akan suara gembalanya, maka domba itu tidak akan tersesat. Tapi ketika domba mencoba, ketika domba berontak dan dia berjalan sendiri, apa yang terjadi? Selalu domba itu akan tersesat. Itu sebabnya, saudara, Tuhan itu selalu taruh akan setiap kita ada dalam pengembalaan atau kepemimpinan seseorang. Untuk Anda dan saya, bukan hanya digembalakan, untuk kita ini dipersiapkan menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang gembala yang baik. Saudara, orang yang tidak pernah bisa digembalakan, biasanya karena dalam hidupnya ada spirit amarah. Dalam hidupnya ada spirit pemberontakan. Dan ini harus dibereskan. Ini harus diselesaikan. Dengan Anda, kalau ada di antara Anda yang hari ini, Anda merasa bahwa Tuhan sedang berbicara kepada Anda, datang kepada Tuhan. Akui kelemahan Anda. Selesaikan karena ada anugerah Tuhan yang bukan hanya mengampuni kita, tapi memperbarui kehidupan setiap kita. Lalu datang kepada pemimpin Anda. Itu orang diurap yang Tuhan taruh dalam kehidupan Anda. Lakukan sebuah pengakuan. Minta untuk dimentori, digembalakan. Anda akan lihat sebuah perubahan hidup Anda yang begitu luar biasa. Amin. Ya. Belajar sebagai anak Tuhan untuk kita memiliki spirit yang mau diajar. Spirit yang mau digembalakan. Maka kita ini akan menjadi domba-domba yang digembalakan. Dan kita akan bertumbuh karena kita akan dikenyangkan dengan rumput yang hijau. Dan air yang sejuk. Nah, saudara, Tuhan itu ingin setiap hidup kita ini tidak stuck. Tuhan ingin setiap kehidupan kita itu mengalami pembesaran kapasitas, mengalami peningkatan dari digembalakan, kita akan memiliki otoritas, kapasitas bisa mengembalakan, memimpin. Karena setiap kita akan Tuhan percayakan domba di dalam kehidupan kita. Untuk kita menjadi gembala bagi domba tersebut. Minimal, saudara, itu adalah keluarga yang Tuhan percayakan dalam hidupmu atau keluarga yang Tuhan akan percayakan dalam kepemimpinanmu ke depan, saudara. Saudara, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau gembalanya jelek, kalau gembalanya jahat? Saudara, satu hal yang kita bisa belajar dari kehidupan akan Daud. Kalau Anda dan saya menjadi domba yang baik, maka Anda tidak akan pernah tersesat. Ketika Tuhan taruh engkau di bawah sebuah otoritas, yang turun itu berkatnya, bukan kutuknya. Saudara, lihat aja dari kehidupan Daud. Daud di bawah otoritas kepemimpinan Saul, gembala yang jahat. Yang turun adalah berkat dan pengurapan. Bukan sesuatu yang jahat, bukan kutuknya. Imam Eli, seorang imam yang tidak seperti Tuhan kehendaki. Saul ada di bawah otoritas kepemimpinan Imam Eli. Samuel itu sebenarnya bukan dari golongan Lewi. Artinya apa? Seharusnya dia tidak bisa menjadi imam. Tapi kita melihat Saul adalah seorang yang memiliki hati yang begitu luar biasa. Yang turun itu adalah berkat urapan. Dia menjadi nabi yang terbesar dalam sejarah Israel. Saudara, coba lihat ayat yang kedua. Kita lanjutkan yang keempat, yang terakhir, saudara. Kalimat selanjutnya berkata, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Saudara, dikatakan menjadi raja. Menjadi raja itu artinya hidup dengan otoritas. Memiliki kapasitas yang besar. Saudara, kegerakan itu akan selalu membuka ruang bagi lahirnya atau munculnya orang yang siap untuk diangkat.
orang yang akan dipercaya, dipakai dalam kapasitas yang besar. Hari ini saudara, setiap kita adalah Tuhan taruh sebuah pengembalaan sebuah gereja Mawar Siaron yang hari ini kita tahu, kita bersyukur bahwa gereja ini gereja yang bergerak. Artinya apa saudara? Ada ruang yang begitu besar bagi lahirnya, munculnya orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Orang-orang yang akan diangkat, dipercaya dalam kapasitas yang besar untuk menjadi pilar-pilar untuk menopang kegerakan ke depan yang jauh lebih besar, rancangan Tuhan itu digenapkan. Dari kegerakan yang hari ini Tuhan percayakan pada gereja ini, akan muncul lahir orang-orang yang kehidupannya diubah. Orang-orang yang kehidupannya diangkat. Itu sebabnya saudara, jangan menjadi orang Kristen yang tidak pernah siap untuk menjadi raja. Seseorang yang tidak pernah mau menempatkan akan dirinya dalam sebuah kegerakan. Jangan menjadi orang Kristen yang hari ini berfokus pada diri sendiri, yang tidak pernah ada benih kasih maupun kebaikan yang ditabur melalui akan hidupnya. Saudara, orang yang seperti ini tidak akan pernah menjadi raja di area kehidupan apapun. Yaitu untuk memiliki otoritas, kuasa, memimpin, menjadi teladan, dipercaya dalam kapasitas yang besar. Hari ini saya ingin teguhkan akan setiap kita sebagai orang-orang pilihan. Kalau hari ini ruang tersebut tersedia bagi setiap kita, mengapa Anda tidak melangkah dan masuk di dalamnya? Ikuti saja setiap proses demi proses. Karena itu semua akan menjadi jalan, menjadi wadah untuk Anda muncul sebagai pribadi-pribadi yang berbeda. Memiliki kapasitas, kesanggupan semakin hari semakin besar. Maka sebagaimana firman Tuhan berkata, engkaulah yang menjadi raja. Maka dari pengembalaan gereja Tuhan ini akan muncul orang-orang yang akan siap memimpin, dipercaya dengan kapasitas yang besar. Menjadi raja di setiap bidang kehidupan dimanapun Tuhan akan tempatkan setiap Anda. Kalau Anda ada di dunia pelayanan, maka engkau bukan hanya sekedar melayani, tapi pelayananmu itu akan mengguncangkan, akan begitu banyak kehidupan untuk banyak orang menerima dan datang kepada Yesus. Kalau Anda ada di dunia marketplace, maka Anda akan menjadi orang-orang yang bisa menginspirasi hidupmu, akan menjadi ujung tombak daripada sebuah kegerakan keberhasilan. Karena ada pengurapan Tuhan dalam hidupmu, ada hikmat yang Tuhan taruh dalam hati. Dan saya berdoa setiap Anda akan menjadi orang-orang yang seperti ini, yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan setiap Anda. Jadilah orang percaya diurapi, memiliki otoritas untuk berhasil, untuk memerintah, untuk menduduki setiap tempat daerah yang Tuhan percayakan. Karena raja itu dipanggil untuk itu. Itu sebabnya minta hikmat dan belajar untuk mengelola, mengatur akan apapun yang hari Tuhan percayakan dalam hidupmu. Jangan pernah berfokus kepada persoalan, masalah, kondisi, keadaan. Tapi hari ini berfokuslah apa yang hari ini Anda bisa kerjakan, kembangkan. Anda bangun hidup Anda untuk Anda terus bergerak. Karena Tuhan akan terus bergerak untuk membawa Anda naik bersama dengannya. Amin. Mari datang kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih buat kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Engkau sudah berbicara kepada setiap kami. Biar hari-hari ini terus kami bergerak. Kami mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Karena Tuhan, Engkau senantiasa berperkara atas kami. Tangan-Mu senantiasa menopang kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih, berkati akan setiap kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
dan memperkuat daerahku. Dan kiranya Tuhanmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari bersama-sama nyanyikan kemuliaan ini. Katakan kiranya, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari bersama-sama katakan kepada Tuhan, haleluya. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur buat kasih-Mu, bersyukur buat rancangan-Mu, besar ajaib kasih-Mu, kesetiaan-Mu menyertai langkah hidup setiap kami. Tangan-Mu yang kokoh melindungi kami, mengangkat hidup kami Tuhan. Haleluya, ku sembah Engkau Yesus, ku tinggikan Engkau. Haleluya, siapa mataka hataka siakara mataka. Kina mahataka syakara mataka gine meteke hataka syakara mataka. Hataka syakara mataka namotoko hataka sena mataka so. Aleluya. Aleluya. Dengarkan akan firman Tuhan. Saya tidak mengulang akan firman Tuhan, tapi hari ini saya tahu bahwa Tuhan itu saya berbicara kepada setiap Anda. Satu perkataan surga itu mengubahkan hidupmu. Hari ini dengarkan akan apa yang Tuhan nyatakan kepada setiap Anda. Dan bukan hanya Anda dengarkan, tapi responi dan ambil semua keputusan hari ini. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang hari ini, sekalipun sebelumnya engkau adalah orang yang berhenti, engkau yang stuck. Tapi hari ini, setiap kita bergerak, dan kita datang mendekat kepada Tuhan, kita berkata, aku Tuhan. Aku mau terus bergerak bersama denganmu Tuhan.
Aku mau mendekat kepada-Mu, nyatakan jalan-jalan-Mu, teguhkan terus visi-Mu Tuhan. Urapi aku. Dan Tuhan menaruh hikmat Tuhan dalam hatimu. Hari ini dengar. Di tengah-tengah satu situasi, kondisi, keadaan yang hari ini bagi orang dunia. Dunia katakan tidak mungkin, tapi hari ini justru engkau akan mengalami breakthrough dalam kehidupanmu. Aku akan bertumbuh menjadi seorang murid. Ada sebuah ruang yang Tuhan bukakan, dan hari ini saya ingin dorong setiap Anda masuk di setiap ruang yang Tuhan bukakan dalam hidupmu. Karena Tuhan mau angkat engkau. Tuhan persiapkan, Tuhan mau bangun kehidupanmu, Tuhan mau bangun kepemimpinan. Dan Tuhan mau angkat kehidupan setiap Anda. Karena Tuhan mau pakai Anda. Tuhan mau jadikan setiap Anda menjadi raja. Di semua area kehidupan dimanapun Tuhan menempatkan akan Anda. Karena ini waktunya untuk gereja. Itu ada di barisan terdepan. Ini waktunya untuk anak-anak Tuhan mengambil kepemimpinan. Di setiap area sendi-sendi kehidupan dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Untuk kerajaan Allah dihadirkan. Untuk orang boleh mengalami akan kasih kebaikan dan berkat yang daripada Tuhan melalui kehidupanmu. Kalau hari ini Anda adalah orang yang meresponi, Anda berkata, aku Tuhan, engkau bisa taruh tangan kirimu di dadamu dan angkat tangan kananmu kepada Tuhan sebagai bentuk engkau sepakat kepada Tuhan. Hari ini Anda berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat kepadamu sebagai bentuk respon dan penyerahan mereka kepadamu Tuhan. Karena engkau tidak pernah bergerak di masa yang melampau, tapi engkau akan terus bergerak untuk membawa setiap kami. Bergerak maju semakin dekat dengan rancangan dan kehendak janjimu. Apa berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kasihmu memulihkan setiap mereka, mengangkat kehidupan setiap mereka. Dan Tuhan berkata, jangan ingat-ingat kegagalanmu, kelemahanmu. Tapi hari ini biar mata rohanimu, matamu tertuju ke depan. Hamba berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi setiap mereka Roh Kudus. Teguhkan dengan damai, dengan sukacitamu. Dan bawa mereka hari ini untuk mengalami kehadiran Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan mereka. Ada sebuah kerinduan untuk mereka terus mendekat, membangun hubungan keintiman dengan Tuhan, karena itu kunci untuk sebuah kegerakan dalam hidup setiap anak-anak terjadi. Apa berdoa di dalam nama Yesus, berkati kehidupan mereka. Kalau ada di antara mereka yang mengalami kelemahan tubuh hari ini, apa berdoa demi nama Yesus, bilur-bilurmu sembuhkan mereka, dan di dalam nama Yesus terima kesembuhanmu. Jadilah engkau sembuh, jadilah engkau kuat. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada di antara mereka mengalami pergumulan, baik ekonomi, hubungan atau apapun juga, hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Ketika mereka membuka hati mereka Tuhan, maka pemulihan demi pemulihan, kemenangan demi kemenangan, dan berkat ada di dalam kehidupan mereka. Mereka akan bersuka cita, mereka akan bersyukur karena Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
aku. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Dan mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu memberikan dan memberkati Anda semua. Dengan semua yang baik. Dengan semua yang indah yang ada di surga. Ya, sebabnya terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang anugerah yang besar Yesus Kristus Tuhan. Yang sudah memberikan kehidupan kemenang, kepastian di dalam kehidupanmu. Dan terus Roh Kudus akan memimpin setiap kehidupanmu. Untuk engkau bergerak semakin hari semakin kuat. Untuk engkau semakin hari semakin naik bukan menjadi ekor. Dan engkau akan mengerjakan perkara-perkara yang besar. Nama Yesus tinggalkan permuliakan atas kehidupanmu sampai kesudahan zaman. Di dalam nama Yesus bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Saya percaya setiap kita yang mengambil keputusan menjadi murid, Roh Kudus akan menuntun kita dalam perjalanan itu. Sehingga kita mampu menghadapi, menyelesaikan segala sesuatu yang jadi rencana dan kehendak Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum pernah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ini waktu yang paling baik. Karena perjalanan murid selalu dimulai dengan ini, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau mau mengambil keputusan demikian, ikuti doa yang sederhana ini. Ucapkan dengan suara yang keras, tapi dengan segenap hati. Katakan demikian, Tuhan Yesus, hari ini aku menyadari aku adalah manusia berdosa. Sucikan hidupku, ampuni dosaku, ampuni pelanggaranku dengan darah-Mu yang kudus. Hari ini dengan mulut aku mengaku, dengan hati aku percaya, Kau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib 2000 tahun lalu, bangkit pada hari yang ketiga, terangkat ke sorga, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Mulia. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah Penguasa Tunggal satu-satunya atas hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Katakan Tuhan, pakailah hidupku untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat bagi Bapak Ibu Saudara yang baru saja mengikuti doa tadi, Anda sedang berjalan di dalam perjalanan awal menjadi murid. Dan izinkan kami Gereja Mawar Sharon memuridkan Anda, supaya Anda terus bertumbuh di dalam iman. Anda bisa klik link video Welcome Home di atas ini, supaya Anda bisa dituntun lebih lanjut. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Mari satukan hati kita di dalam berdoa. Tuhan, terima kasih kami bisa memuji, menyembah Tuhan. Memberikan persepuluhan, memberikan persembahan. Mendengarkan firman-Mu. Dan kami mau melakukan firman-Mu Tuhan di dalam hidup kami setiap hari. Dan hamba-Mu sebagai hamba Tuhan berdoa. Dan mengutus setiap umat-Mu pulang kembali. Kembali ke marketplace. Ke lingkungan pendidikan, pekerjaan mereka. Lingkungan keluarga, sosial masyarakat. Untuk mereka menjadi garam dan terang bagi orang-orang sekeliling mereka. Membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan atau orang Kristen yang tak sungguh-sungguh hidupnya datang kepada Tuhan lewat kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Dan perhatikan kedua tangan-Mu itu. Tuhan akan pegang dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Sehingga apapun yang kau kerjakan dengan kedua tangan-Mu dalam ketaatan-Mu kepada Tuhan, Tuhan buat segalanya berhasil. Biar kasih anugerah dari Allah Bapa mulai hari ini, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan pengurapan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.